kali. Sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini bisa bersua ya sama sahabat semuanya. Ada sedikit kesibukan sehingga kita nggak sering master ya. Ini nyuri-nyuri waktu aja ya. Kita master di sini spot yang luar biasa ya. Ini muara ya, bukan muara. Ini ada irigasi ya, pembuangan yang menghubungkan langsung ke sungai ya. Sungai ini langsung dekat, ini berhubungan langsung ke laut, jadi banyak potensi kakap ya, gabus, nila dan lain-lain, juga belanak ya. Hari ini kita hunting, semoga dapat banyak rezeki hari ini ya. Innamal a'malu binniyah ya, ini hadis yang cukup terkenal ya. Jadi teman-teman, ini penting ya, kita harus selalu mereset kembali ya, atau membetulkan kembali niat kita dalam melakukan ibadah ya. Karena ini penting, karena ada satu sahabat ya, pada perang Uhud ya. Jadi karena niatnya itu tidak lurus ya, dia cuma karena tidak ingin disebut penakut aja, dia berperang ya. Ternyata dia mati kafir ya. Pada akhirnya dia karena kesakitan, dia malah menancapkan sendiri anak panahnya ke tubuhnya, sehingga dia mati bunuh diri, mati kafir ya. Jadi mari kita selalu berniat dengan benar, sehingga ibadah sedikit menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, langsung kita check it out. Headshot guys, ini tembakan pertama nih guys. Wow, langsung langsung KO ya. Gabus ya, gabusnya tadi main di atas batu itu ya, jadi langsung KO nih ya. Luar biasa. Pas nih kena ya langsung. Nih guys, jadi langsung KO nih, nggak bisa bergerak lagi ya, pasti titik lemahnya nih ya. Oke guys, ini tembakan perdana ya pagi ini. Langsung kita KO-kan satu gabus ya, luar biasa ini. Ini kita ada spot ini, ini potensi kakap sama gabus juga, nila dan lain-lain ya, belanak juga ya. So kita lanjut lagi pemburuannya. Kencang ya. Belanak. Oh, ini kayaknya bukan belanak. Ini bandeng.
di Bandung ini. Bandung nih guys, Bandung nih, Bandung ini guys. Yes. Lanak ya. Ini udah berhasil kita landedkan ya. Lumayan. Acegan fishing mantap. Kita lanjut lagi. Jadi kita ini berada di muara ya. Ini waduk ya, pertemuan dengan sungai. Ini biasa banyak ikan-ikan nila ya, atau ikan belanak juga ada. Kadang juga ada yang strike kakap ya, kakap putih sini ya. Semoga kita berhasil hari ini ya. Trek banget ya, yes. Itu dia. Lumayan nih banget ya, itu dia. Banget, cantik kali. Itu udah lemah, kayaknya kena di kepala ya. Sudah apa namanya, hoyong dia nih. Kayaknya kena di kepala nih. Itu dia. Mantap. Besar nih. Ini kita nampakin kawan ya guys. Kawan ada sebelah sana ya. Biar semangat masir mereka. Mus. Itu pemasar sana guys. Kita cukup dulu ya hunting kita hari ini. Kebetulan dapat 2 belanak, 1 gabus tadi ya. Semoga lain kesempatan bisa track lebih banyak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.